Misteri miringnya inti bumi, jawabannya ada di Laut Indonesia. Ilmuwan meneliti kenapa inti bumi tumbuh secara tidak simetris alias miring. Laut Indonesia disebut telah memberikan pencerahan terhadap fenomena yang selama ini menjadi misteri. Menurut seismolog di Universitas California di Berkeley, solid iron core di tengah planet bumi bertumbuh lebih cepat di Laut Banda Indonesia. Ini disebabkan karena ada proses kristalisasi yang lebih cepat. Seperti dilaporkan The Independent dikutip Kamis 17 Juni 2021. Hal itu terjadi pada lapisan molten metal di inti bumi, yakni ketika molten metal itu mendingin dan menjadi kristal. Molten metal merupakan lapisan setelah iron core. Pertumbuhan solid iron core di Indonesia lebih cepat. Sebab entah mengapa, proses pendinginan lapisan molten metal di sisi Indonesia terjadi lebih cepat. Menurut penjelasan di situs Berkeley, jika pendingin lebih cepat, maka kristalisasi iron akan lebih cepat. Proses pendinginan di Laut Indonesia lebih cepat ketimbang di sisi lain bumi, yakni di wilayah Brasil. Hal ini ternyata telah terjadi sejak lebih dari 500 juta tahun lalu. Namun, belum diketahui kenapa proses pendinginan di Indonesia bisa lebih cepat. Daniel Frost dari Berkeley Seismological Laboratory berkata, ini menjelaskan mengapa lapisan di barat bumi tampak berbeda dari sisi timur. Satu-satunya cara kami dapat menjelaskan ini adalah sisi satunya tumbuh lebih cepat dari sisi lainnya, ujar Ross. Penelitian ini lantas memecahkan pertanyaan selama 30 tahun terakhir, yakni mengapa kristalisasi iron lebih condong di barat ketimbang timur. Peneliti menyebut pertumbuhan asimetris ini 60% lebih tinggi di sisi barat. Temuan ini juga memiliki implikasi terhadap penelitian misteri medan magnet bumi. Karena medan magnet bumi berasal pergerakan yang muncul dari panas inti bumi dan melindungi makhluk hidup dari partikel berbahaya matahari. Misteri usia inti bumi, penemuan ini juga membuka diskusi baru mengenai sejarah inti dalam inner core bumi yang diperkirakan berusia 500 juta atau 1,5 miliar tahun. Barbara Romanowicz, pakar seismolog di Universitas California Berkeley, memperkirakan usia inti dalam bumi sekitar 1 hingga 1,5 miliar tahun. Kami memberikan batasan longgar terkait usia inti dalam antara 0,5 miliar dan 1,5 miliar tahun. Itu dapat membantu bagaimana medan magnet bisa dihasilkan sebelum eksistensi solid inner core, ujar Barbara Romanowicz, Professor of the Graduate School in the Department of Earth and Planetary Sciences dan Direktur Emeritus di Berkeley Seismological Laboratory, BSL. Lebih lanjut, Romanowicz menjelaskan bahwa peneliti tahu bahwa medan magnet bumi sudah ada sejak 3 miliar tahun lalu. Mereka pun ingin mencari tahu bagaimana saat itu medan magnet bumi bisa terbentuk sebelum itu. Perdebatan tentang inner core telah berlangsung sangat lama, ujar Daniel Frost.